Recording. Serben Orpai. Belum ke stop ya? Itu. Saya dimatikan sih gini. Ya, tadi ini tadi video nanti bisa dipersani lagi ya, supaya tentang pengertian dan sejarah lensa kontak ini tidak hanya berbentuk tulisan. Ya, jadi pada video awal ini tadi menceritakan perjalanan dari tahun-tahun, memang tidak saya narasikan karena bisa Anda baca. Kemudian yang kedua, bagian keduanya itu berisi tentang seseorang yang datang ke layanan layanan optik ya, atau layanan kesehatan di luar negeri di London kalau nggak salah itu ya, itu sedang dibuatkan lensa kontak dari kaca untuk permukaan korneanya itu supaya persis, karena waktu itu belum ada keratometer, itu dicetak dengan memberikan cairan yang mengeras cetakan. Cairannya apa ya, saya nggak tahu ya. Sekarang sudah tidak terlalu diizinkan, saya rasa, karena sudah ada alat untuk mengukur kelengkungan kornea supaya persis bentuknya seperti kelengkungan lensa. Kalau sekarang di lensa-lensa yang umum itu dibentuk kelengkungannya tiga ya, kayak kita medium, besar, kecil, kalau itu 80, 86, 89. Jadi itu tadi nanti tolong juga kami juga mengkondisikan asinkronus, yaitu pembelajaran tidak langsung dengan media YouTube. Nanti tolong juga teman-teman, halo teman-teman, bisa mendengar suara saya ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, nanti tolong link YouTube itu diklik kembali, dilihat, kemudian diberi komentar, boleh pertanyaan, boleh apa ya namanya, argumen tentang apa yang didapatkan setelah melihat video itu. Nanti itu juga nyun sewu kita rekam sebagai bukti fisik, bukti pembelajaran asinkronus selain melalui Zoom untuk akreditasi institusi. Ya, jadi semuanya harus kita kondisikan dan terekam, dan teman-teman tolong tidak boleh tidak komen. Jadi semuanya, jadi ini kan juga sebenarnya sudah mudah kuliahnya. Tidak harus tatap muka, tidak harus, tapi juga masih ada yang nggak datang, nggak ikut, nggak komen gitu ya, nanti nilainya nggak saya keluarkan. Karena itu tadi, nanti kalau Anda tidak meninggalkan rekam jejak yang real, yang baik dari pertemuan ke pertemuan, itu nanti penilaian yang diberikan ke institusi juga menjadi kurang baik. Karena bukti fisik pembelajarannya lampau yang telah kita lakukan itu nggak ada. Sehingga nanti teman-teman harus meninggalkan kolom di situ sebagai bukti mengikuti dan absensi, harus komentar di situ, harus hari setelah ini, boleh nanti malam, boleh besok, dan nanti setelah seminggu dua minggu saya lihat, saya akan respon. Kalau saya kelamaan meresponnya ya itu nggak boleh sebetulnya. Itu ada komen kan nanti akan muncul pengingat, dan nanti saya juga akan langsung memberikan komen itu nggih. Nah, pengertian lensa kontak menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian-sekian yang sering dipakai untuk orang RO tentang standar profesi RO adalah lensa yang dipasang menempel pada jaringan anterior kornea, dari depan kornea dan sklera untuk memperbaiki tajam penglihatan dan kosmetik. Kemudian lensa kontak adalah lensa dengan bahan plastik dan hidrogel tipis yang dipakai menempel pada kornea mata, di mana memiliki fungsi seperti kacamata. Dulu awalnya ya kaca, tetapi dengan perkembangan berubah menjadi RGB.
RGB rigid gas permeable berubah lagi menjadi hidrogel sekarang yang menjadi lensa kontak lunak yang sekarang sudah dipakai. Ya, RGB masih ada tetapi jarang digunakan ya. Karena tapi masih ada fungsinya biasanya untuk orang-orang dengan upaya supaya korneanya tidak terlalu menonjol itu dikondisikan dengan RGB, tetapi sekarang RGB tidak diminati ya karena kalau terlalu lengkung korneanya sekarang dilasik ya, sudah ada penanganan-penanganan yang lebih modern, lebih tidak menyulitkan dan merepotkan gitu ya. Kemudian yaitu mengoreksi kelainan refraksi, kelainan akomodasi, terapi dan kosmetik. Lensa dapat terbuat dari gelas atau bahan plastik untuk menutupi kornea dan sebagian sklera pada mata. Kalau dulu dengan RGB itu menutupi sebagian sklera sehingga nanti pengukuran HVED-nya adalah HVED ditambah 2. Kalau dikurangi, beda lagi dengan cara perumusan. Ruang di antara lensa kontak dan kornea diisi dengan larutan garam fisiologis berupa cairan air mata itu tadi. Jadi sistem ini dapat menghilangkan astigmat karena kornea dan mengadakan koreksi ametropia. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa atau seperti di gambar, setelah seseorang dipakaikan trial atau lensa kontak dicoba, itu sebenarnya hukumnya wajib untuk dilakukan koreksi ulang atau refraksi. Karena di dalam pemasangan setelah kita dipakai lensa kontak itu ada kondisi lensa air mata itu terjebak antara kornea dan lensa kontak. Nah, itu juga membentuk permukaan optis baru. Jadi itu juga harus dicek sehingga akan memberi pengaruh seberapa jauh. Kalau langsung ya ini otomatis nanti bisa berlebihan di situ ya. Lensa kontak mulai dipakai pada tahun 1930-an di mana lensa besar dan terbuat dari gelas. Kemudian pada tahun 1974 mulai dikenal lensa kontak terbuat dari plastik, lebih kecil dan lebih tipis dari semula. Kemudian lensa kontak adalah sejenis plastik yang tipis atau gel dan berkurva yang direka untuk dipakai di atas kornea. Lensa kontak akan menempel pada lapisan air mata yang disebabkan oleh tensi tekanan permukaan. Jadi di situ terjadi suatu kayak menggigit permukaan kornea sebetulnya. Sehingga kalau ini lengkungannya terlalu ketat, kalaupun nggak ketat itu sudah terjadi penempelan kayak kita menempelkan kop pada waktu bekam. Itu sebenarnya juga sudah terjadi, nggak harus kita keluarkan oksigennya, itu juga alat bekam itu sendiri juga sudah menempel. Itu sama dengan permukaan kornea. Sehingga kalau ini terlalu ketat, otomatis transmisi oksigen itu juga akan semakin kurang. Sehingga nanti bisa menyebabkan edema kornea atau kondisinya kurang oksigen dari kornea. Ya, ini juga yang kemarin ditanyakan, bahaya nggak menggunakan lensa kontak warna dan lensa kontak gak warna? Ya, biasanya lensa kontak warna itu dibeli tanpa pengukuran. Sehingga ini di kemudian hari tiba-tiba menimbulkan. Lensa kontak adalah salah satu cara yang efektif untuk mengoreksi gangguan refraktif selain kacamata apabila digunakan dengan cara yang betul, pengawasan yang rapi. Jadi harus caranya betul dan dilakukan dengan baik. Lensa kontak adalah lensa korektif kosmetik dan terapi yang biasanya ditempatkan di kornea mata. Lensa kontak biasanya mempunyai kegunaan yang sama dengan kacamata konvensional atau kacamata biasa, tetapi lebih ringan dan bentuknya tidak kelihatan saat dipakai. Karena tidak ada frame-nya. Ini juga nanti menjadi pemikiran di produk tertentu. Misalkan kita di luaran kok melihat ada alat yang ada pemegangnya. Terus kita logika bagaimana kalau pemegangnya ini kita buang. Dengan asumsi seperti lensa kontak, tinggal alatnya itu saja. Alat apa itu ya? Saya nggak tahu, yang memiliki pandangan lebih jauh, lebih luas dan terkini itu adalah mahasiswa saat ini, gitu ya. Tidak semua lensa kontak sama, ada yang aman untuk mata dan juga ada yang berisiko untuk merusak mata. Lensa kontak di Amerika Serikat dianggap sebagai peralatan medis dan memerlukan resep perawatan yang berkualitas dan praktisi kesehatan. Nah, ini yang sering terlupa di kita.
sehingga kita sering mengkondisikan dianggap sebagai suatu hal yang biasa, karena memang tingkat adaptasi dan tingkat ketahanan orang Indonesia itu ya sensitivitasnya lebih lebih kuat terhadap tekanan-tekanan itu, biasanya memang begitu ya. Sehingga kalau ada gejala-gejala yang kecil itu biasanya orang Indonesia ya lebih suka mencari pengobatan atau penanganan secara mandiri. Misalkan dengan cara-cara tradisional yang sebetulnya tidak mengatasi dari akar masalahnya, misalkan itu tadi. Lensa kontak dipakai kok menimbulkan bengkak pada kornea, itu dia anggap mungkin dilepas habis itu hilang. Kemudian dia besok memakai lagi, ya kan begitu lagi. Padahal kenyataannya bahwa itu terjadi karena fitting lensa kontak yang terlalu ketat, yang harus diubah, gitu. Harus dipelajari. Kemudian pencetus awal lensa kontak yaitu Leonardo da Vinci. Tadi untuk nama-namanya dan foto-fotonya sudah terangkai di dalam video. Ada yang ada fotonya, ada yang tidak. Nanti monggo, silakan teman-teman, itu sudah saya cobakan cari literatur yang menggambarkan gitu ya, menggambarkan nama-nama orangnya, tahun-tahunnya gitu ya. Kemudian pada awalnya lensa kontak dibuat dari bahan rigid dan kaku atau yang biasa disebut dengan hard contact lens. Bahan pembuat hard contactnya adalah kaca gitu ya, yang diperkenalkan pada tahun 1887 oleh spesialis mata Adolf Gasten sebagai penggagas lensa kontak pertama dari bahan blown glass. Tadi yang diambil kemudian diberi cetakan bawahnya, kemudian diberi lensa glass, diberi lens holder atau pemegang, kemudian di atasnya diberi juga bentuk apa itu tadi, menekinsnya dari permukaan korneanya, kemudian dipres. Setelah dipres dimasukkan pemanas gitu kan, habis dipemanas divakumkan supaya kondisi kelengkungannya itu sama dengan kelengkungan si yang mengorder. Kemudian baru sekitar awal 1936 spesialis mata yang bernama William mulai memperkenalkan plastik sebagai bahan pembuat soft lens. Namun hanya bagian pinggir bagian lensa kontak yang menggunakan plastik, pada bagian tengah masih menggunakan kaca. Kenapa demikian? Ada yang bisa memberi argumennya ini. Pernyataan namun hanya bagian pinggir bagian lensa kontak yang menggunakan plastik, pada bagian tengah masih menggunakan kaca. Monggo, ada yang bisa memberikan pandangannya. Kenapa kok yang tengah masih glass, yang pinggir sudah plastik? Ini ya semakin rumit ya, bagaimana mengkombinasikan bahan plastik dan glass menjadi satu. Nah itulah perjalanan lensa kontak sehingga hari ini menghasilkan produk hidrogel atau lensa kontak lunak yang saat ini kita pakai. Dulunya itu kombinasi. Kombinasi berarti nanti juga menjadi pemikiran kita yang bisa kita aplikasikan di segala bidang, di segala keilmuan, di segala bidang UMKM gitu ya, atau dikombinasikan seperti tadi, misalkan gagang tempelnya untuk yang melekat pada telinga atau pilingan itu menggunakan bahan kayu, tetapi remnya menggunakan bahan apa tadi, tanduk ya mas ya. Itu boleh kombinasi tanduk dan kombinasi kayu. Soalnya kalau itu kita membentuk lingkaran dari kayu, itu misalkan jatuh itu juga mudah patah itu kayunya, saya rasa. Di bagian sudut-sudutnya itu mudah patah. Tetapi kalau itu hanya tanduk sehingga akan menarik. Jadi kita akan membuat produk frame dari bahan kombinasi tanduk dan kayu. Gitu loh maksud saya. Jadi apa yang lain, misalkan di ilmu-ilmu ada industri makanan di tempat Anda misalkan. Ini mau melakukan kombinasi misalkan, kombinasi dari bahan apa dan apa, atau dari rasa apa ke apa juga boleh. Tetapi memang ini keilmuannya menjadi bervariasi karena bukan substansi baru. Itu boleh ya. Eksperimen pembuatan softlens. Nah, ini kenapa tadi nggak ada yang, halo masih didengar ya suara saya ya? Masih. Ya. Ini kenapa kombinasi antara pinggir bagian lensa kontak menggunakan plastik itu supaya nyaman, karena
ini terjadi sentuhan antara kelopak mata dengan ujung pinggir lensa kontak, walaupun lama kelamaan itu terjadi proses adaptasi sehingga tidak terasakan lagi. Jadi yang dirasakan oleh pemakai lensa kontak pada awalnya yaitu merasa ada benda asing, tetapi lama kelamaan mata beradaptasi. Kenapa bagian tengahnya masih menggunakan kaca? Karena untuk mempertahankan tingkat kejernihan optik untuk transmisi yang maksimal. Tetapi dengan kemudian kita penelitian demi penelitian, bahan nitrogel atau polimetri metaakrilat atau lensa kontak lunak sekarang, walaupun dari bahan plastik, bisa ditemukan plastik dengan tingkat kejernihan yang sama dengan kaca. Penggunaan bahan plastik untuk keseluruhan mulai dilakukan pada tahun ini, 46, plastik yang menjadi bahan baku lensa kontak adalah PMMA. Eksperimen membuat soft lens menggunakan hidrogel metakrilat, sejenis plastik yang dapat mengandung air, menyerap air, atau seperti silikon hidrogel, gitu ya, dilakukan pada akhir 1950 dan masih berkembang hingga saat ini. Saya rasa begitu perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan, monggo, 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Tugasnya 2, ya, saya ulang kembali. Yang dispensing, kita bertugas membuat atau mencoba merencanakan program kreativitas mahasiswa. Kalau tidak goal tahun ini, goal untuk kita siapkan proposal tahun depan. Monggo teman-teman langkahnya membuat kelompok, 2, 3, atau 4 orang boleh, pilih sendiri yang cocok gitu ya. Kemudian habis itu bacalah panduannya. Setelah membaca panduannya semua, setelah itu adalah memilih topiknya. Setelah itu mencoba menyusun sesuai kerangkanya, nanti di pertemuan depan kita presentasikan. Minimal berarti tinggal 1 pertemuan lagi ya, supaya tanggal 30 itu harapannya ada 1 atau 2 atau semuanya bisa diunggah. Kelihatannya itu enggak detail-detail ya, kita kalau yang sekarang sistem pengajuan kebijakan itu ada kolom-kolomnya yang harus kita jawab, tetapi kita harus punya panduannya. Setelah kita jawab, jangan mepet tanggal 30, sekitar tanggal 25, setelah isian-isian kita isi itu biasanya nanti print out terus minta tanda tangan pengesahan ke Poltekkesnya atau institusinya. Gitu. Jadi nanti 1-2 pertemuan ini tanggal 19 ya, masih 1 pertemuan lagi nanti setelah itu kita dapatkan. Nanti saya komunikasi lagi dengan kompinya. Terus yang tugas yang kedua, untuk lensa kontak, silahkan melihat link YouTube yang saya bagikan, kemudian komentar, boleh bertanya, boleh komentar, boleh berpendapat di link YouTube yang sudah saya bagikan. Dan semuanya wajib mengisinya. Bisa ditangkap, ya? Bisa, Pak. Nah. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak ada? Halo? Sampun? Sampun, Pak. Sampun. Iya, sampun. Dipoto dulu link YouTube-nya. Nanti mungkin setelah 2-3 pertemuan nanti PowerPoint-nya saya bagi. 3 ya, nanti handout-nya saya bagi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Link YouTube-nya sampun difoto, Mbak. Saya bagi aja sampun, deh nanti. Pak. Sampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Syukur-syukur juga enggak minggu depan, enggak apa-apa. Nanti silakan menghubungi. Karena untuk mengejar tanggal 25, jangan mepet tanggal 30. Kalau 30 nanti biasanya juga sistem PKM-nya itu trouble. Jadi semua masuk, sehingga kalau Anda update di tanggal itu, malam itu wiloyelan enggak bisa masuk. Bahkan sistemnya itu nanti hang. Sehingga nanti saya sarankan tanggal 25 disepakati, sebelum itu sudah ada reng-rengannya. Untuk itu berarti kita pertemuannya boleh tidak menunggu hari tanggal 1. Hari Sabtu depan tanggal berapa ya? Sabtu depan tanggal di kalender. 20. Ini 19.
26, Mbak. Nah, itu cocok pas, berarti boleh. Tapi kalau itu harus sudah ada gambaran mengikuti panduan ya. Nanti kita bisa memantapkan di 27 lan. 26, 27. Tidak apa-apa. Kita pakai pertemuan 26 untuk membahas program kreativitas mahasiswa. Gitu nggih? Iya, Pak. Nggih, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya bagi di WhatsApp. Bahasnya nanti mana? Sudah saya bagi di siapa ini? Anwar ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, nanti dibagi ya Mas Anwar menyalingnya YouTube-nya. Oke, pedomannya terima kasih. Saya juga sudah dikirim Mas Anwar. Boleh WA nanti atau email, nanti tak kirim email saya. Ini email saya tak kirim. Jadi baik. Damar menur benar ya emailnya juga sudah saya bagi, silakan nanti ada yang berkonsultasi untuk PKM-nya ya monggo. Assalamualaikum. Novi.